Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi sama Adi Fofi dan Tewati dan hei kamu Amel. Amel katanya. Itu lagi ada yang konvoy kayak di depan tuh. Jadi sekarang kita udah ada di penginapan. Kita mau pergi cari makan malam ya. Dinner ya. Dinner sama Tewati sama Amel. Enggak tahu nih nanti Tewati mau makan apa, Amel mau makan apa, tapi yang pasti di sini ada kuliner banyak di Masjid Agung di Tasikmalaya. Amel, mana Amel sini? Sini sama aku, kamu tengah. Nah, kita lagi nyari makan. Amel mau bakso, Tewati mau mie ayam. Cuman nggak ada nih di sini. Hujan juga, mungkin kita nyarinya pakai mobil nanti. Lihat ya, cari pakai mobil ya. Mel, cari pakai mobil gimana Mel? Ya. Ah, kamu malas jalan kali. Malas jalan kamu ya? Atau di sini kan nggak ada? Oh, iya sih, nggak ada sih. Ya udah, kita balik lagi ke penginapan buat. Pakai mobil aja kita carinya. Hujan juga tuh teman-teman. Makin gede hujannya. Yuk buruan nih. Astar. Oh. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempat makan. Kita ngeleseh nih di pinggir jalan. Tadi di sana penuh, jadi kita pilih lesehan aja. Di sini juga cuacanya hujan, di Tasik ini hujan sejuk ya. Kita beli nasi goreng akhirnya. Tadi Amel labil katanya mau fried chicken. Dimaksud. Iya kan mau fried chicken kan? Tapi bener enggak? Tapi sekarang pindah ke mie rebus. Nah, tapi kalau Tewati tadi mau mie ayam pindah ke nasi goreng. Sekarang kita akhirnya ke nasi goreng. Gitu. Pedes gak tadi mesennya kamu? Sedang aja. Sedang. Udah. Terus ngomong kamu mau tadi mau ngapain? Oh iya, jadi aku gini mau sebelum pulang. Ya cuma pengen lagi nyari salon dulu nih, pengen ke salon dulu, pengen warnain rambut gitu. Oh, jadi kamu mau ke salon? Iya. Kapan? Sekarang. Sekarang kita harus cari salon. Iya. Waduh. Sekarang masih sore sih. Belum tengah malam. Nyari salon teh gimana teh? Nyari salon teh. Tawain teh gimana teh? Masih nyari salon malam-malam belum buka kali Mel. Udah tutup kali Mel. Kata sekarang tadi. Hah? Kata kamu sekarang. Ya udah kita cari dulu berarti ya. Oke. Kamu warnain warna apa? Warna putih. Warna putih? Ya. Yakin warna putih? Yakin dong. Enggak kayak nenek-nenek. Enggak. Semuanya full. Udah, nanti kita mau cari salon setelah makan. Kalau misalnya malam ini salonnya tutup, berarti kita cari salonnya besok ya. Oke. Oke, udah. Amel mau warna putih katanya. Tewati mau diwarnain nggak? Hah? Emang ada rambutnya? Hah? Ah, nggak ada rambutnya. Jadi Tewati lucu juga nih. Jadi udah dibotak terus dipotong lagi gitu loh. Jadi harus hati-hati kalau di rumah kalau ada gunting sama Tewati. Pasti gunting lagi. Iya teh, iya kayak tadi kan Amel liat botak kan. Iya. Amel emang mau dikasih tau siapa nanti kalau rambutnya putih, ter orang rumah pada bingung. Enggak biasa. Ya udah, besok kita tunggu Amel. Nanti kita mau ke salon. Kalau salonnya tutup berarti besok kita mau warnain rambutnya Amel. Keren Amel katanya mau berubah total sebelum pulang ke rumah. Betul ya Amel ya? Oke, ya udah sip, kita sambil nunggu nasi gorengnya nih. Sambil menghirup udara segar Tasikmalaya. Masih ngetaris gak kamu? Ini mau ngobrol katanya. Kangen sama kamu. Oh iya, makasih. Woi, nyampe.
gitu. Belum, ini baru mau pulang. Hah? Pulangnya kemana? Ya ke rumah lah, ke Kukun, Kukun. Mau pulang deh. Awel, aduh ayam. Kameranya jauhi dari muka itu. Oh. Putih tahu dia sekarang putih. Kayak emang udah putih dari dulu, Ge. Apaan? Putih dari dulu. Ntar di reaction video pertama ya. Atu itu mah lagi di jalan aja. Lagi di jalan aja katanya. Dia lagi jalan lagi, Amel. Iya. Dia putih. Iya, so aja sih. Makanan kita udah datang, makanan Amel belum datang ya. Jadi beda sendiri soalnya, pakai mie rebus. Enak gak teh? Enak ya. Makan apa? Kerupuk. Bukan, itu mesen apa? Mesen nasi goreng. Nasi goreng, makan ya. Apa bacanya gimana? Baca doa makan. Iya betul, dadah selamat makan. Oke, teman-teman, kita tadi baru selesai makan. Sekarang kita lagi mau cari manjain anak soleha nih. Amel, lihat ya. Mau kemana, Amel, teh? Bukan, mau ke salon. Ini kita udah deket nih. Mungkin sekitar 500 meter lagi lah deket. Katanya Amel mau diwarnain, Amel ya? Kita mau cari salon. Iya, keinginan Amel sendiri gitu, Kak. Keinginan Amel sendiri gitu, Kak. Atau kamu ngomong keinginan Amel sendiri nih. Oh, keinginan Amel sendiri nih. Iya. Ke salon. Salon. Nanti mau juga ke salon? Enggak. Tutup. Mana? Aria. Aria salon. Buka enggak? Tutup. Oh, tutup, Mel. Tuh. Enggak percaya turun. Coba buka. Kloset tutup. Kloset. Kloset mau itu. Kloset ke kamar mandi. Terus gimana nih? Kalau besok dia bukanya berapa keterangannya enggak sih? Kamu tanya dulu. Coba tanya. Ayo coba tanya. Kita jam 6. Jam 6, kayaknya bukanya jam 8-an sih. Kok enggak ada masalah. Udah besok aja sih lagi. Jam 8-an. Oh iya, ada. Oke. Ke mana? Ceritanya jadi. Oh, ceritanya jadi masukin vlog dulu. Oke, siap. Besok kita kesini lagi besok. Ya udah, oke deh. Yuk.